Halo mahasiswa UMS, kenalan yuk sama UKM Bulu Tangkis Universitas Muhammadiyah Surakarta. UKM Bulu Tangkis UMS merupakan unit kegiatan mahasiswa yang memfasilitasi mahasiswa untuk dapat mengembangkan minat dan bakatnya, khususnya di bidang olahraga bulu tangkis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam olahraga. Pada kesempatan kali ini, kami mengajak seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta yang memiliki minat dan bakat di bidang olahraga bulu tangkis. Kami, UKM Bulu Tangkis, memiliki banyak sekali kegiatan. Selain bergerak di bidang olahraga, UKM Bulu Tangkis UMS juga masih punya banyak kegiatan menarik lainnya loh. Kira-kira apa aja ya? Kegiatan yang pertama yaitu latihan rutin. Latihan rutin UKM Bulu Tangkis dilaksanakan setiap 2 kali dalam seminggu, yaitu pada hari Senin dan Selasa, pukul 4 sore, di Gor Colomadu. Kegiatan selanjutnya adalah buka bersama. Buka bersama ini dilaksanakan pada bulan Ramadan bertujuan untuk menjaga silaturahmi antar anggota dan untuk mempererat tali persaudaraan. Kegiatan selanjutnya yaitu rapat bulanan yang dilaksanakan tiap 3 bulan sekali untuk melakukan evaluasi dan monitoring kinerja pengurus UKM Bulu Tangkis UMS. Selanjutnya adalah malam keakraban atau makrab yang dilaksanakan pada awal periode dengan tujuan untuk lebih mengenal anggota baru dan melakukan banyak kegiatan bersama. Selanjutnya adalah turnamen. UKM Bulu Tangkis mengadakan turnamen baik internal sesama anggota maupun eksternal antar kampus luar untuk mengukur kemampuan kita dalam bermain bulu tangkis. Jadi di mana lagi kamu dapat mengembangkan minat dan bakatmu kalau bukan di UKM Bulu Tangkis UMS?